akhirnya ikut. Manusia bisa menularkan. Ini langsung semuanya atau hanya beberapa aja? Ya betul, jadi kalau hewan ternak sudah terjangkit ya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak ini melakukan isolasi ya, karantina kepada hewan ternak tersebut. Jadi tidak boleh ada yang dijual. Selalu melakukan pengecekan, saya perintahkan kepada Kapolsek ya, jajaran saya berkoordinasi dengan pemerintahan, baik itu yang ada di kecamatan, di desa juga untuk selalu memonitor setiap hari update terkait informasi ini. Saya minta kepada rekan-rekan Kapolsek untuk selalu mengecek terkait dengan PMK ini sehingga kita dapat mengantisipasi dan mengatasi penyebaran daripada kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Medcom.id, a part of Media Group Network.